Satu contohlah, kalau zaman dulu orang nak cari satu sanad hadis, satu-satu hadis je dia boleh jalan kat mazrah fadil tu doktor. Kalau zaman dulu orang nak oyaknya semangat talabul ilmi ni, boleh faham ke dok bahasa saya ni? Cara kecek ni okey, boleh. Oh, saya tak kecek pekat lagi. Kalau pekat lagi tanya kau orang lah. Okey. Jadi ulama dulu usahanya untuk nutuk ilmu ni, dia boleh jalan kaki daripada Syria pergi ke Mesir. Kerana satu hadis je. Tu pun tak confirm kalau kalau siapa ke Mesir tu, lepas tu kalau dia jumpa dengan tok guru, adakah tok guru tu dia boleh bagi kedok? Sebab tok guru dia kena cek dulu dia ni ada kelayak ke kedok untuk nak bawa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni kita dengan telefon kecil je. Dok mana? Dok paham ni. Okey, kita telefon Mesir. Halo, assalamualaikum. Apa khabar tok guru? Sihat ke? Kecil Arab lah ni, ngi tok guru lah. Ha. Saya Syekh Muhammad ni, saya duduk Malaysia. Jadi saya nak minta tok guru bagi hadis, hadisul rahmah lah contoh. Sebab ada satu ceramah besar ni, lepas tu orang hadirin ni dia nak dapat sanad. Ya, nak dapat hadis bersanad. Sanad yang bersambung siapa ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok guru kata okey, tak ada masalah. Okey, saya pun pasal speaker lah. Maknanya saya pasal speaker ni tok guru nak kecek pun semua orang dengar. Tok guru pun bacalah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' bi dammil mim wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama' bi sukunil mim. Okey. Terima ijazah. Semua hadirin jawab kata kami terima ijazah. Saya pun okey, terima kasih banyak tok guru. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. 3 minit RM7. Hari ni 3 minit RM7 je. Dulu jalan beribu kilometer. Ya? Bukan kata pakai kasut kelak. Bukan kata pakai ada. Jalan pun tak tahu boleh dapat ke tak boleh. So hari ni memang mu'tamad doh. Cepat benar kalau bak transfer maklumat ni, cepat benar kalau bandingkan dengan zaman dulu. Hari ni cukup mudah lah. Ya, kalau kita nak cek, dia kata dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi, jilid berapa, juzuk berapa, puk kita tulis pun puk dia keluar lalu. Dulu kita tak, oh, jilid kitab Majmu' ni banyak ni. Dalam jilid berapa berat ni, kena carilah. Cari. Lepas tu gak, kalau dulu tak apa. Ambo ingat duduk mana? Duduk muka surat kanan ke kiri, atas ke bawah, duduk tengah ni. Tapi lo ni mudah menalah. Tapi manusia jadi malah. Dulu semangat tinggi, hari ni malah. Oleh kerana kemudahan yang ada, yang cukup ada ni, kita pun jadi malah. Biasalah dunia akhir zaman. Dunia akhir zaman ni ilmu agama dia akan jadi Quran. Quran oleh kerana dua perkara. Yang pertama, kehilangan ulama. Ya, seperti mana ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu agama ni terangkat apabila seorang alim mati. Terangkatnya ilmu dia. Dan satu lagi, oleh kerana manusia jadi malah. So, dan juga bawah perkataan malas ni boleh kata dan tidak hormat pada para masyayikh dan asatizah. Siapa kita sendiri pun baca dalam internet. Oh, sentuh dengan orang Tino tak batas mayat. Oh, selama kini ni kita kata batal. Oh, rupanya ada ustaz lain jawab kata tak batal. Oh, ni kata boleh, oh tu kata tak boleh. Bodoh dua-dua. Mu tu ngaji gapo mu? Mu reti buka handphone je. Lepas tu pula boleh, maknanya dia dah jadi berani untuk nak mengata kepada para asatizah atau ulama. Khususnya dah, dunia internet ni, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis kita ni, dunia internet ni dia jadi macam forum perdana besar. Tapi forum perdana yang semua orang yang hadir
dia tidak hormat pada siapa-siapa. Sebab apa? Kita lepas satu statement, semua orang boleh komen. Siapa orang boleh kata, mu bodoh, mu tak tahu gapo. Sebab tu perlu sangatlah hari ini kita tabayyun dan tasabbut. Ya ayyuhallazina amanu iza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia kata fatabayyanu, jika ada seseorang fasik bawa berita kepada kita dan saya rasa tak ada lah sefasik internet ni, ya. Memang dia ada manfaat. Memang ada manfaat dan kita tumpan atas manfaat ni. Kita ambil benda baik dan benda buruk kita tinggal lah, ya. Tapi kena ingat benda ni banyak sangat bawa fakta dan bawa maklumat. So tugas kita atau amanah kita, kita kena fatabayyanu. Fatabayyanu ni kita cek molek, kita tabayyun biar berjelaskan. Kita tengoklah sejauh mana kesahihan berita tu. So dalam kira lain dia kata fatasabbatu, maknanya kita kena memahami, kita kena tahu lagu mana sebenarnya cerita tu. Sebab apa? Mungkin cerita tu betul tapi wakilnya hok jadi tak betul. Dan contoh bukan tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Macam okey, saya sapa di Pahang pagi tadi. Lepas tu pula time salat Jumaat ni satu Pahang ni tahu, oh Sheikh hok boleh kecek Kelantan ni dia mari. Oh kita pun nak pergi dengarlah ceramah dia. Okey. Dia mau masuk masjid, dia mau tengok Sheikh ni jale pergi masuk hotel. Dia mau tunggu Sheikh mari semaya Jumaat. Sheikh tak mari. Oh, Sheikh tak semaya Jumaat. Oh, Sheikh hok mari, hok orang kata mari daripada Mesir pakai piang merah lagi ni. Tak pergi maya Jumaat. Betul lah tak pergi maya Jumaat sebab kita musafir. Saya semaya Jumaat tak di sebenar. Cuma contohlah. Ya. Jadi dia tu kat, dia tu muka dia nampak kita masuk hotel ni. Dan kita memang tak turun lah pergi semaya Jumaat. So, dia kata, oh, Sheikh tak pergi semaya Jumaat. Atau dalam bulan Ramadan. Dia tengok kita makan. Ya, betul kita makan. Makan ubat. Sebab kita sakit. So, cerita tu betul. Tapi wakilnya, hok kita tak tahu. Hok tu kita perlu tasabbatu lah. Banyak benar berlaku lah ni. Okay? Seperti dengan baginda Rasulullah SAW. Apabila dia duduk di tempat gelap bersama dengan bini dia Siti Safiyyah, ya, maka lalunya dua orang sahabat. Nabi kata ala rislikuma innaha Safiyyah. Nabi kata Nabi duduk dengan Siti Safiyyah tapi tempat gelap lah, ya, sahabat lalu. Nabi kata, eh tunggu sekejap, eh Safiyyah ni, Safiyyah bini aku. Sahabat kata, oh, kita tidak sangka, tidak akan sangka buruk lah. Tapi lagu mana kalau sahabat kata Nabi duduk dengan orang Tino? Betul Nabi duduk dengan orang Tino. Tapi Tino tu siapa? Hok tu wakil, hok kita perlu tasabut.